Jenderal Kenam. Terima kasih. Ya Bang Popai Manurung, bagaimana hasil pertandingan yang baru saja dari One Pride kita raih Bang? Ya, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu semua atas berkatnya hingga saya bisa merebut sabuk Flyweight MMA Indonesia dan bisa membawa pulang ke Kabupaten Toba, khusus ke Bali. Nah, sebagai perjalanan singkat Bang, bagaimana bisa menempuh ataupun meraih gelar ini Bang? Perjalanan saya untuk meraih gelar ini ya lumayan panjang ya. Termasuk salah satu faktor yang lama untuk dibuat ke title fight, karena sudah menjalani 9 pertandingan dengan rekor 7-2, 7 kali menang 2 kali kalah, hingga saya bisa masuk ke title fight. Sementara faktor-faktor yang lain ada yang udah yang masih 3 kali menang, 4 kali menang, udah langsung title fight. Tapi saya tetap berpikir positif, inilah jalan Tuhan. Atau mungkin dulu aku menang 4 kali atau 3 kali langsung title fight, mungkin langsung kalah. Jadi ini 7 kali menang, persiapannya lebih matang. Nah, untuk ke depan apa kira-kira cita-cita kamu? Cita-cita saya ke depan ya, kebetulan ini One Pride sudah bekerja sama dengan One Championship ya, level Asia. Walaupun level Asia, tapi Amerika, Brazil semua sudah main di sana. Saya ada kemungkinan dan berniat juga untuk main di sana, karena saya sekarang sudah berlabel champion MMA di Indonesia. Oh, sebelum peringatan Thor. Hehehehe